rumahmu sepi, kamu sendiri. Boleh gak aku datang menemani? Kita main ular tangga atau petak umpet. Main yang lainnya kalau masih sempet. Di dalam adem, di luar panas. Siang bolong gini mataharinya ganas. Buatin minum yang seger-seger. Berduaan tapi jangan sampai keblinger. Nyalain TV, mari menonton kartun. Kita buktiin masih ngerti sopan santun. Duduk agak jaga jarak, gak boleh deketan. Kalau ku mendadak mepet, tolong diingatkan. Kata orang kalau kita lagi berduaan, pihak yang ketiga itu adalah setan. Maka kita harus bisa jaga diri supaya bisa main lagi lain hari. Bapakmu lagi keluar, ibumu ikut keluar, kakakmu juga keluar. Kamu di rumah gak di luar, teriak hore, hore. Main sampai sore, sore. Teriak hore, hore. Main sampai sore, sore. Setan itu ada di mana-mana. Gak cuma jadi pihak ketiga antara kita. Jadi tenang darling, aku gak lebih. Meski kondisi rumahmu lagi sepi, paling duduk dempet itu pun kalau mau. Tapi kalau gak sudi duduknya agak jauh. Mata saling pandang, aku udah senang. Apalagi kalau tanganmu bisa kupegang. Gak kebayang pas lagi bapakmu datang. Bogem mentah ke muka ini bisa melayang. Lebih baik kita mawas, terus duduk-duduk di teras. Biar pas mereka pulang gak curiga, dan tahu anak perawannya aman ku jaga. Meski banyak kesempatan buat kita berdua, tapi nama kita kan belum sah di KUA. Bapakmu lagi keluar, ibumu ikut keluar, kakakmu juga keluar. Kamu di rumah gak di luar, teriak hore, hore. Main sampai sore, sore. Teriak hore, hore. Main sampai sore, sore. Bapakmu lagi keluar, ibumu ikut keluar, kakakmu juga keluar. Kamu di rumah gak di luar, teriak hore, hore. Main sampai sore, sore. Teriak hore, hore. Main sampai sore, sore.